Ada orang meninggal. Eh, busu. Ketuk penduk. Dol, busu. Yang lain, Mak tolong uruskan jenazah. Siapa yang meninggal, Pak Daud? Jantan meninggal pagi tadi. Jantan meninggal? Ha, Mak ya, tolong. Ya, ramai-ramai datang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada siapa yang datang, Yap. San, tolong saya angkat jenazah jantan ni. Kita urus kat surau ya. Baik, benar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ni, Pak Daud? Kita cuba lagi. Saya nak angkat ikut bawah kaki dia. Saya angkat badan dia. Sikit pun tak bergerak ni, Pak Daud. Allah Akbar. Cuba lagi sekali. Kita selawat ya. Selawat sama-sama. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, Pak Daud. Langsung tak terangkat, Pak Daud. Allah. Tak baik pula aku rasa tak tolong Pak Daud tadi, Dul. Benda lain nak tolong, aku boleh tolong. Si jantan punya hal aku tak mau campur. Jantan dah meninggal. Memanglah jadi tanggungjawab kita uruskan jenazah dia. Engkau nak pergi, engkau pergilah, busu! Engkau tak ingat si jantan tu masa dia hidup? Mana ada pernah nak campur dengan orang kampung? Belagak macam orang kaya. Saudagar emas konon. Mak dia meninggal dulu pun disebabkan dia tau. Engkau tak ingat? Muka macam musibat. Orang dah meninggal, Adul. Tak baik. Dia meninggal lagi bagus. Kurang sikit dosa kita mengumpat dia. Mana budak-budak kampung ni, San? Tak sampai-sampai lagi dari tadi. Dia orang tak nak, Pak Daud. Ajak dia orang tolong angkat jenazah jantan ni. Nak ke orang kampung tolong? Cubalah pujuk dia orang.
ajak ceramah yang boleh. Katakan saya yang ajak, ya? Baiklah. Yang ambil surah Yasin tu kan? Salin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim tunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun watawaun alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa tiyaqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dul, semua. Aku nak minta tolong angkat jenazah arwah abang aku, jantan. Nak bawa ke surau. San. Aku dengan semua orang kampung suka engkau, San. Tapi hal-hal jantan aku tak nak masuk campur. Aku minta maaf, San. Janganlah macam tu. Pak Daud seorang je tu. Takkan aku dengan Pak Daud je nak angkat. Kesian kat Pak Daud. Aku tak mau, San. Tolonglah, tak baik. Orang dah meninggal, Dul. Busu. Aku pun tak mahu, San. Tak ada orang kampung yang nak tolong kau. Kau biarkan je mayat si jantan tu mereput dekat rumah dia, dimakan cacing. Ada siapa-siapa yang boleh tolong? Aku ikut kau, San. Tak apalah, San. Aku ikut kau lah. Mari, kesian Pak Daud. Aku rasa berdosa pula lah, Dul. Berdosa apa pula? Bukannya engkau yang bunuh si jantan musibat tu. Ini fardu kifayah, Dul. Hey, fardu kifayah, kalau dah ada orang lain buat, kita tak payah buat.
Jangan gunakan hukum agama untuk nafsu amarah kita, Dul. Hei! Kau ni dah kenapa, busu? Aku sejuk, Dul. Kau tak sejuk ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masan. Ni, Leman Jali Indin ada nak tahu. Padahal yang lain tak nak tahu. Alhamdulillah, kita berlima ni pun dah cukup. Boleh angkat jenazah ni. Kita angkat uruskan dekat surau ya. Kita angkat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit. Allah. Padahal masih mana ni, Padahal? Jenazah jantan bangun ni. Bismillah minasyaitan wajib. Tak payah baca lah, Pak Daud. Nak baca apa? Jantan, kamu masih hidup? Engkau semua datang sini buat apa ni? Pergi balik. Kami ingat kamu dah meninggal. Aku belum mati lagi ni. Pergi balik. Ya. Aku cakap pergi balik. Semua pergi balik. Boleh, Tok. Jali. Kamu tak ada apa-apa ke, jantan? Dekat setengah hari tau. Kami tengok kamu pingsan tak bernafas. Sekarang ni aku dah bernafas, kan? Tunggu apa lagi? Pergi balik. Ayah. Hei, Mariam. Semua ni nak balik. Yang kau panggil-panggil lagi kenapa? Balik. Hei, balik! Kalau kamu tak ada apa-apa, kami balik dulu, eh? Aku tak apa-apa! Pergi balik! Balik! Kau ni kenapa, busu? Dari tadi aku tengok lain macam je. Aku pun tak tahulah, Dul. Aku rasa lain macam ni. Itulah ada masalah, bagi tahu aku. Hei, Din! Ha? Mana mayat jantan? Engkau dah humban dekat surau. Tak. Jantan belum mati. Aku baru nak angkat dia bangun. Aku dah cakap tak payah tolong jantan tu penipu besar tu. Hei, benda mati pun bawa main. Macam musibat. Kau ni dah kenapa, busu? Aku cakap kau tak tahu je. Hei! Busu!
Abang Hassan. Yam. Abang Hassan kena percaya cakap Yam. Percaya apa Yam? Masuklah dulu. Yam tak ada lama. Tapi Abang Hassan memang kena percaya cakap Yam. Cakaplah apa dia. Abang Jantan. Abang Jantan memang dah mati. Yam kena balik. Abang tolong bagi tahu ayah. Yam. Abang Jantan memang dah mati. Yam. 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 Tuntut janji jantan pada aku. Tapi aku tak salah. Aku bukan cari siapa yang bersalah. Aku adalah kehancuran engkau semua. Aku tak janji apa-apa dengan kau. Engkau tu adalah sebahagian dari janji jantan pada aku. Dan aku akan pastikan, walau ke mana saja engkau pergi, kau akan tetap kembali ke rumah ini. Wui jantan. Kau nak apa lagi ya? Pergi berambus. Aku nak tolong kau. Aku kesian tengok kau. Kau berambuslah. Aku tak nak kau tolong aku lah. Wui jantan bodoh. Engkau cari sampai mampus pun takkan jumpa emas tu lah. Kau tetap apa kedana. Satu perempuan pun tak suka tengok muka engkau tahu. Bukan perempuan je, laki pun menyampah tengok engkau. Brabos! Engkau tergila-gilakan Mariam kan? Tapi Mariam tu suka ke adik kau si Hassan tu. Bukan macam engkau yang tak senonoh ni. Kesian aku tengok engkau. Tapi aku ni boleh tolong kau. Kau boleh tolong aku dapatkan Mariam ke? Ha? Mestilah boleh. Asalkan kau ikut je syarat aku. Aku tak nak bunuh.
Kalau engkau tak mahu pun tak apa. Engkau ikut syarat aku yang paling senang. Bila ajal engkau dah nak sampai nanti, engkau ambil nyawa engkau sendiri. Itu tak susah kan? Aku tak nak. Aku masih ada Tuhan lah. Kau pergi berambos. Sombong. Bodoh. Muka engkau pun orang menyampah nak tengok, lagi nak sombong. Hei, jantan. Sampai mampus pun Mariam takkan sukakan kau. Sampai mampus pun kau takkan jumpa Mas. Yam. Mari. Kenapa? Cantik tak? Cantiknya, bang. Mana abang dapat ni? Abang baru beli ke? Ni mak abang yang bagi. Ni abang nak bagi kat Yam sebagai cincin kahwin kita nanti. Betul ke ni? Yam suka? Suka, cantiknya. Mari kita. Tak apa, abang ambilkan. Yam suka? Cantik sangatlah, bang. Kalau kamu dah bersedia nak jadi suami, kita langsungkan saja majlis perkahwinan itu minggu depan. Tak payah tunggu lama-lama. Saya ikutkan saja apa yang Pak Daud letak. Kalau macam itu, alhamdulillah. Nanti saya pergilah jemput semua orang kampung nanti. Boleh? Ayah, Abah Hasan jemput minum. Terima kasih. Ya. Ayah dah buat keputusan nak langsungkan perkahwinan kamu dengan si Hasan ni minggu depan. Setuju? Dah, dah dekat nak kahwin nanti. Janganlah selalu keluar rumah, ya? Baik, Ayah. Jemputlah, minum. Jantan kemas baju nak pergi mana, bang? Diamlah kau. Semaklah. Jantan, mari duduk sini. Duduk dengan mak ni. Cantik tak? Terima kasih, mak. Apa pula lagi mak nak kasih pada si Hasan ni? Cincin, mak. Adik kau kan nak kahwin dengan Mariam. Habis segala harta benda mak serahkan pada si anak pungut ni. Jantan, tak baik tau kau cakap macam tu pada adik kau Hasan ni tau. Dia bukan adik akulah. Jantan! Abang Jantan, kalau abang nakkan cincin mak ni, abang ambil lah. Kalau abang nakkan Mariam pun saya sanggup berkorban, bang. Lembik! Kau jangan nak tunjuk baiklah. Aku tak perlukan kau punya kesianlah. Tak baik tau kau cakap macam tu. Mak tak pernah beza-bezakan kau. Mak memang selalu bela si lembik ni. Aku boleh keluar dari rumah ni lah, mak. Apa ingat aku tak boleh cari kerja sendiri ke? Apa ingat si lembik ni aja yang boleh kerja? Cari makan untuk kita. Abang Jantan,
Saya pun tak pernah ungkit tentang kerja, bang. Saya kerja untuk kita semua. Untuk keluarga, bang. Aku dah tak boleh tahan tengok si lembik ni, mak. Aku nak keluar terus dari rumah ni. Mak pun bukan bagi muka dekat aku. Jangan-jangan mak nak ambil si lembik ni jadi laki mak. Dia bukan anak mak, kan? Boleh kahwin, kan? Abang Jantan. Jantan. Kau tahu tak? Mak susukan adik kau ni masa dia kecil lagi, tahu? Sampai hati kau cakap mak macam tu. Mak. Abang. Mak kita, bang. Mak. Ya Allah. Kesian kau. Itu emas ke pasir tu? Ha? Kau pergi berambuslah. Aku ni boleh tolong kau. Engkau tak payah duduk pondok buruk apa-apa kedana engkau ni lagi. Kau boleh jadi kaya. Tak payah angkat pasir-pasir ni. Mariam tu pun kau boleh dapat. Aku cakap engkau, kau pergi berambus. Berambuslah. Kau tak faham bahasa ke? Ha? Engkau ni kan memang jantan bodoh. Oi, Jantan. Marilah sini buat kerja sama-sama bersihkan balai raya ni. Aku saudagar emaslah. Tak buat kerja bodoh ni. Hui. Saudagar emas. Sebiji emas pun tak jumpa saudagar konon. Sudahlah, Tudul. Kau panggil si jantan tu buat apa? Dia bukannya nak bercampur dengan orang kampung ni. Satu macam punya sombong si jantan ni. Kalau kaya satu hal juga. Ini miskin pun nak sombong ke? Jantan tu bukan kaya ke? Saudagar emas kau tahu? Saudagar emas tengkorak kau. Sebiji emas pun dia tak jumpa, saudagar. Pergi dah. Hei, sapulah. Oh, jantan. Terkejut aku. Naiklah dulu. Aku tak nak naik. Aku nak cakap dekat bawah ni je. Apa dia, jantan? Aku nak kahwin dengan Mariam. Tak boleh macam tu. Mariam tu kan dah bertunang dengan adik kamu, Hasan. Minggu depan mereka dah nak kahwin. Berapa kali aku nak cakap ni Pak Daud? Hasan lembik tu bukan adik aku. Jantan, kamu carilah perempuan lain dalam kampung ni. Aku
perempuan lain lah, Pak Daud. Kalau aku nak perempuan lain, aku tak datang sini jumpa kau. Jantan, jangan cakap jerit-jerit macam ni. Naik dulu, meh, kita berbual. Sudahlah, Pak Daud. Engkau pun sama macam semua orang kampung ni. Bodoh! Orang dalam kampung ni memang bodoh. Bodoh. Bodoh, bodoh, bodoh. Bukan orang kampung yang bodoh. Engkau tu yang bodoh, jantan. Engkau tu memang bodoh. Kalau engkau tak bodoh, engkau dah dengar dah cakap aku. Engkau berambus boleh tak? Eh? Berambus, aku tak nak dengar. Tu kan aku dah cakap engkau bodoh. Engkau tu memang bodoh. Jantan, tak nak singgah minum, sembang-sembang. Sembang seorang-seorang setan senang ganggu tau. Ish, kau Dul. Tak baik cakap macam tu. Nak ajak jantan tu, biar elok sikit. Alah, aku ajak-ajak ayam je pun. Bukannya si bodoh sombong tu reti nak berbual dengan orang pun. Ish, kau ni Dul. Tak baik tau ngumpat orang. Mariam! 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 Yam! Cantik! Apa ni Abang Jantan? Aku bawa cincin ni untuk melamar kau. Tengok ni. Kan aku dah cakap aku tak nak kahwin dengan kau. Kenapa? Aku tak nak kahwin dengan kau. Tak ada bahasa ke, Abang Jantan? Engkau tak suka aku ke? Memang aku tak suka kau. Aku cuma sukakan Abang Hassan je. Lebih tu lagi. Puy. Kau pergi balik. Kau halau aku. Pergi balik! Anak beranak bodoh. Saudagar rumah sekena halau. Malu kan? Ada rasa macam jantan tak guna kan? Hey, memang patut malu. Orang bodoh macam kau ni memang akan selalu dapat malu. Bawa cincin konon. Engkau ingat Mariam nak muka engkau ke? Aku tetap nakkan Mariam. Ha. Aku boleh tolong kau, jantan. Lebih pada Mariam pun kau boleh dapat. Boleh jadi kaya.
aku sanggup ikut syarat engkau. Syarat yang mana? Syarat yang ketiga. Bagus. Bagus, jantan. Bagus. Aku akan tolong kau, jantan. Macam itulah baru kena dengan nama kau. Jantan. Anak jantan. Bapa jantan. Syai'an an yakula lahu kun fayakun fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Abang jantan, Abang jantan, yang nak ke mana, Dok? Nak ke rumah Abah Hassan. Ya, tak baik kamu pergi rumah Hassan, Dok. Minggu depan kan kamu dah nak kahwin. Ya. Ya. Ada apa, Yam? Ambil ni. Kenapa ni? Kenapa Yam pulangkan cincin tunang kita? Oh. Yam tak muat ni. Tak apa, nanti kita beli baru eh. Yam nak putuskan pertunangan ni. Yam tak nak kahwin dengan Abah Hassan. Kenapa ni, Yam? Ambil ni. Ambil. Yam. Yam. Emas ni untuk aku ke semua? Untuk engkau lah. Ini janji aku pada engkau tahu. Engkau jangan lupa janji engkau pada aku. Aku tak payah cari emas lagi kan? Memang tak payahlah. Engkau cari pun bukan yang jumpa. Aku yang akan buat kerja untuk engkau. Untuk janji kita ni.
Abang Jantan. Mariam? Sudi tak Abang Jantan jadi suami Yam? Sudi. Sudi. Abang lebih dari sudi. Rabbikum fasma'un khilat. Abang Hasan. Yam. Abang Hasan. Ya, Yam. Abang Hasan. Abang Hasan kena tolong Yam. Abang Jantan memang dah mati. Jadi siapa yang boleh uruskan jenazah dia? Sampai janji dia dituntut. Janji apa, Yam? Yam? Yam! Yam! Yam? Kau ni patut mati macam ni. Kenapa kau tengok aku? Bodoh punya jantan. Macam ni lain kali. Aku dah cakap tadi pakai ini, kenapa kau tak nak ikut? Bodoh! 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 Tak ada siapa boleh tipu aku, jantan bodoh. Sekarang ni kau mati, tak ada siapa boleh angkat mayat kau. Jantan, bodoh! Mariam? Mariam? Yam? Allah, Mariam. Ajal kau dah nak sampai, jantan. Sekarang kau kena tunaikan janji kau pada aku. Aku takkan bunuh diri. Ambil ini,
Gunakan tali ini untuk cabut nyawa kau sendiri. Ambil. Aku takkan bunuh diri. Ke Brabos. Abang. Ya. Mari pergi dari sini. Tinggalkan tempat ini. Abang. Ambil, aku cakap ambil, ambil jantan, ambil. Jantan! Jantan! Engkau tak tunaikan janji kau, jantan! Celaka kau, jantan! Engkau tipu aku! Tak akan ada sesiapa pun yang akan dapat angkat mayat kau dari rumah ni! Pak Daud! Pak Daud! Pak Daud! Ha. Dan? Kelang kabut ni apa hal ni? Sampai salam pun tak bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Daud, sebenarnya Abang Jantan dah meninggal, Pak Daud. San, kamu sendiri pergi ke rumah dia petang tadi. Dia tu hidup lagi, San. Abang kamu jantan tu cuma pensan aja. Pak Daud, betul Pak Daud. Mariam yang suruh saya beritahu. Dia minta tolong. Pak Daud, marilah kita pergi rumah Abang Jantan tu. Kesian ke Mariam. Tak boleh kita ganggu hal rumah tangga orang, San. Betul Pak Daud, percayalah cakap saya. Abang Jantan dah meninggal. Betul ke? Betul Pak Daud. Yalah, yalah. Kita pergi tengok. Kita tengok lagi sekali ya. Tunggu sekejap. Kita ajak orang kampung. Busung, mari kita pergi rumah jantan. Rumah jantan? Rumah jantan aku tak mau pergi. Nak buat apa pergi rumah jantan tak guna tu? Kamu ni tak baik, Dul. Orang dah meninggal. Meninggal lagi? Berapa kali nak meninggal? Siang meninggal, malam meninggal, hari-hari meninggal. Patut dari dulu lagi dah meninggal si jantan tu. Anak aku Mariam tu kata, memang si jantan tu dah meninggal. Biar dia meninggal. Lagi bagus. Jangan cakap macam itu. Tak baik. Kamu nak ikut tak? Yalah, Pak Daud. Aku kenangkan kau punya pasal aku ikut. Terima kasih. Jom. Ada lampu? Pinjam. Bahaya rumah jantan ni. Busu. Ikut. Pak Daud. Hasan. Mari. Assalamualaikum, jantan. Assalamualaikum. Jantan, Mariam. Baliklah, Pak Daud. Engkau sihat ke, jantan? Aku sihat. Engkau pergi balik. Ajak Hasan, Dul dengan Busu tu sekali balik. Jangan ganggu aku. Pergi. Betul ke engkau sihat, jantan? Mariam sihat? Engkau tak tahu bahasa ke, ha? Aku sihat. Pergi balik. Mariam? Mariam? Oh, Mariam.
Aku kata pergi balik, pergi baliklah. Yang kau panggil Mariam tu kenapa? Marisan, Don, Usuh, kita balik. Jantan tu masih hidup. Eh, Pak Daud. Abang jantan tu dah meninggal, Pak Daud. Pak Daud sini tengok tadi. Ha? Kau tak macam mana dia tahu kita datang berempat? Itulah aku malas nak datang tadi. Dia dah meninggal ke belum meninggal pun sama je. Macam setan. Pak Daud, aku balik dulu. Jangan ajak aku datang rumah jantan ni lagi. Buang masa aku je. Don. Ah, Busu. Eh, Busu. Pak Daud percaya cakap saya yang abang jantan tu dah meninggal. Pak Daud kesian kat Iam tu, Pak Daud. Saya tahulah kamu masih sayang lagi dengan Iam tu. Tapi Iam tu dah kahwin dengan jantan. Kita tak boleh kacau rumah tangga orang. Walaupun Iam tu anak. Saya tahu Iam tu anak Pak Daud, tapi bukan masalah saya cintakan Mariam, masalah dia keselamatan Mariam. Saya tahu ni benda lain ni. Yang cakap tadi tu bukan abang jantan tadi. Sudahlah, San. Kita balik dulu. Eh, Pak Daud. Engkau tengok si Bahlul ni, Busu. Entah mana-mana dia nak pergi. Kejap dah meninggal. Kejap belum meninggal. Meninggallah lagi bagus, jantan. Oi. Sempitkan hati aku tengok muka engkau. Kau ni kenapa, Busu? Kau dah tersampuk ke apa? Oi, Busu. Kau nak pergi mana tu? Busu! Hei! Kalau kau cuba nak keluar lagi, Hasan akan jadi mangsa. Dia akan mati macam laki kau ni. San, ada yang tak kena ni. Rasanya betul apa yang kamu cakap tu. Macam mana jantan tahu yang Dul, Busu, kamu sendiri datang ke rumah dia petang tadi? Dia tak jenguk pun. Memang betul lah, Pak Daud. Mariam sendiri yang bagi tahu. Pak Daud dia minta tolong.
Allah. Hassan. Allahu Akbar. Macam mana keranda ini boleh ada di sini, Pak Rahut? Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Bukankah ini keranda yang kita bawa ke rumah jantan petang tadi? Hassan. Tolong saya kita bawa keranda ini ke surau. Janji aku. Allah. Musuh. 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 Oi, betina. Kau nampak si busu tu kan? Kau kenal dia kan? Kesian, dia dah mampus. Kalau engkau cuba nak tolong si jantan tak guna ni, engkau dengan Hasan dengan bapa engkau sekali akan jadi mangsa macam si busu tu juga. Macam mana busu boleh bunuh diri, Pak Daud? Ni mesti setan si jantan ni dah rasuk dia, Pak Daud. Busu bukannya ada masalah. Aku pun tak percaya, Dul. Arwah baik orang. Ada benda lain ni. Memang benda lain, Hasan. Benda setan jantan ni. Orang yang bunuh diri macam ni, kita boleh uruskan jenazah dia ke, Pak Daud? Mati macam ni, mati yang tak beriman, kan? Aku cepuk juga kau, Lidin. Busu tak bunuh diri. Aku kena sangat busu ni. Kau ni memang bodoh lah, Den. Sudahlah, Dol. Jalan, jalan, jalan. Dah. Kita mulakan bacaan dengan meminta perlindungan dari Allah SWT. Dilindungi daripada gangguan jin dan juga sihir. Kita minta juga dilindungi kampung kita ini dari segala bala. Dan kalau apa pun yang berlaku nanti semasa kita membaca, jangan berhenti. Teruskan. Ya. Kita mulakan. Ila hadratan Nabi Mustafa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminar mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilul Azizir Rahim. Teruskan terus kau baca. Mulakan membaca ya sampai ke rumah jantan. Jangan berhenti. Teruskan baca ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mariam! 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 Mariam Mariam. Mariam.
Abang Hassan! Yam! Yam dekat sini! Ayah! Turun, Yam! Yam, turun, Yam! Tak boleh, Ayah! Ini janji! Yam, turun, Yam! Janji harus ditunaikan! Turun, Yam! Ini janji! Ini janji! Turun. Ini janji! Ini janji! Ini janji! Turun, turun! Ah! Ini janji! Ini janji! Ikut Sam ke rumah jantan, ya? Mari. Jom. Yam, Yam jangan pergi mana-mana, ya. Duduk di dalam. Kalau bunyi apa-apa pun, jangan buka pintu. Ya, bacalah apa-apa. Ingat Allah, ya. Okey, ayah pergi dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ikut saya naik ke atas. Mari. San, Dul.
kita uruskan jenazah ni. Allah. 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 Masih tak boleh angkat, Pak Daud. Sikit pun tak gerak, Pak Daud. Setan apa si jantan ni, bela? Daud. Kita baca surah kursi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ta'udhu sinna wa la ta'udhu Pak Daud, jangan baca, Pak Daud. Aku belum mati lagi ni, Pak Daud. Pergilah balik, Pak Daud. Baliklah, Pak Daud. Pak Daud, baliklah. Teruskan baca, teruskan baca. Sampai hati awak baca ayat kursi kepada saya, Abang Daud. Kesianlah saya ni, Abang. Saya sakit ni. Abang tak kesiankan saya ke, Bang? Bang Daud, tolong Bang Daud. Tolong. Tolong Bang Daud. Mak Senah? Pak Daud, tu bukan Mak Senah, Pak Daud. Allah. San, Hasan anak mak. Ini mak ni, San. Kau jangan ikut Pak Daud ni, San. Mak sakit ni, San. Tolong mak, San. Kau tak kesiankan mak ke? Hasan, mak rindukan kau, San. Kau tak kesiankan mak ke, San? Tolong mak, San. Ini kebalasan kau pada mak. Mak besarkan kau dengan penuh kasih sayang. Ini janji kau pada mak ke, San? San! San, teruskan baca. Teruskan baca. Teruskan mak kau. Yeah.
Teruskan membaca. Jangan sesiapa pun berhenti, ya. Teruskan, ya. Kita mulakan, ya. Ilahratan Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasan, kamu azam fat penjuru ubat. Ya? Yang lain, teruskan membaca. Jangan ada yang berhenti. Apa-apa berlaku pun, terus membaca, ya? Kita pada aku. Dah cukup kuat. Ya.
Ayolah, kakak saya ni itu ke Mariam. Yam. Yam terbakar ni. Abang. Yam. Tolong Yam, Abang. Hasan. Yam. Hasan. Yam. Hasan. Aku mana Mariam? Ha? Mana Mariam? Hei! Mariam! Mana? Hei! Ini lagi seko jantan bodoh. Hei! Hei, syaitan, kau cakap ke aku mana Mariam? Jantan bodoh cari kekasih dia. Kesian. Mariam mana? Hei, syaitan laknat, kau jangan kacau Mariam, kau jangan kacau orang lain, kau ambil aku. Ha? Kau ambil aku, kau masuk ke aku, masuk. Betina tu dekat nak mampus, dekat atas pokok. Dia nak tunaikan janji laki dia yang dah mampus tu. Syaitan! Kau tunjuk kau kat mana? Kau datang ke aku, bacul! A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahman. A'udzubillah. Thank you.
San? San? Kali ini kau menang, tapi aku akan kembali mencari mangsa dan menuntut janji aku. Janji aku, janji aku. Alhamdulillah. San? Harawan, Mariam. Mariam dalam bahaya, Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga roh jantan ni ditempatkan di kalangan orang yang beriman. InsyaAllah. Semoga arwah juga diampuni segala dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Okey, silakan. Allah. Allahu Akbar. Allah. Baik. Al-Fatihah.